mula masuk ke FEDA dulu memanglah rasa susah, perit. Maklumlah masa tu belum ada lagi kemudahan-kemudahan yang sempurna. Tapi sekarang pun tak ada jalan tanah merah lagi, elektrik pun tak ada. Jadi memang masa tu memang rasanya memang susah lah. Tapi berkat dengan kesabaran, tabah hati, tindak juga duduk di FEDA ni, kami hadapi semua tu lah. Rezeki kita mungkin di sini. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah. Rasanya memang banyaklah perubahan-perubahan yang kita dapat di sini. Usaha ladang, pekerja ladang tu buat kerja macam sebagai sebab kita kata macam buruh lah, ya. Buruh pekerja ladang. Jadi dengan tekun usaha tu, buka kesabaran. Jadi sekarang ni nampaklah, nampak banyaklah kejayaan dia. Rasa kesenangan dia tu. Very, very happy here. Di FEDA ni kita rasanya memang banyak kemudahan yang kerajaan FEDA bagi, buat tawaran ke institut-institut, kolej-kolej untuk pendidikan anak-anak dan keluarga ni, dia bagi bentuk saham. Jadi saham-saham ni memang kita memang gembira lah. Ada juga macam ujung-ujung tahun dia ada bagi bonus, dividen KPL. Jadi itu tu memang membanggakan lah. Kalau macam tu memang lah tentang mengukuhkan lagi ekonomi kita. Anak pun memang tak ramai, dua orang je yang dah sebelah dekat ni berjaya lah, dah sampai ke universiti, dah dua-dua dah bekerja lah. Jadi harapan tu semoga third generation ni lagi baik lah. Sekarang dah second generation anak tu, second generation lah. Third generation ni mungkin lagi baik lagi lah. Tapi biasanya lah kita tahu lah setiap satu program atau rancangan tentu ada pro dan kontra kan. Okay. Jadi macam kita yang mengusahakan atau yang mengendalikan sawit ni, mengusahakan sawit ni, tentulah kita hendakkan kemajuan. Jadi bagi orang yang tak suka tu, tentu dia akan protes lah. Tentang sawit ni. Jadi sepatutnya kita bagi penerangan lebih terperinci lah tentang sawit, cara lebih detail lagi tentang kebaikan minyak sawit, dan apa-apa saja barangan dari minyak sawit tu. Jadi boleh diperbagaikan di peringkat antarabangsa. Jadi kalau macam tu, insyaAllah minyak sawit akan lebih maju ke depan.